mau pikirkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita meliput kondisi tanjakan Batu Jomba di hari Kamis sore. Di sana kita lihat ada perbaikan jalan Batu Jomba lagi, bosku ya. Oke bosku, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya ditekan dulu subscribe, like dan komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sarjana Jalanan. Thank you.
dia repetasi. Dibantu pakai Excel, let's go.
Aduh, sudah mulai.
Bro, yang biskuit sebenarnya. Kita lihat biskuit apa. Aduh, panas. Aduh, nyangkut. Kita lihat biskuit. Kita lihat timbunannya bosku ya. Ini banyak sudah terbina bosku. Kenapa tuh hai? Mau pikirkan orang lain. Thank you.
Nice. Aduh, keras. Ton nih. 50 ton. Iya. Yeah. Aduh, panas. Gas. Aduh, panas. Hati-hati bang, hati-hati bang. Aduh. Kondos. Oh, jangan di biru aku pada mangi dia pada nak jadi peran. Masuk betul eh. Aduh, gagal bosku. Tarik. Pak Jia. Oke, dicoba yang lagi, bosku. Masih gagal. Aduh, hancur. Rumah yang tidak ada di Longas. Tarik. Ketarik. Memang luka bosku petunernya. Ditarik bosku. GR Sport. GR Sport dia pakai lah. Bisa antar terus. Ayo lu. 4x4. Mantap. Kalah. Sakit umum daerah penyambungan. Kembali bomaknya memadatkan bosku ya, karena jalannya sudah bergelombang sekali bosku.
Dan kita lihat sana kendaraan sudah padat bosku ya di sore hari ini. Ini di jam 5:30. Oke, di sini pengikatan rantainya ke mobil Kijang Innova sudah dipasang bosku. Oke. Lihat ramai sekali sepeda motor. Ini karyawan PLTA yang baru pulang bosku ya. Itu ban mobil pickupnya sudah terbenam bosku ya, akibat muatannya overload. Oke, coba lagi bosku. Bisa bosku. Oke, dicoba ditarik lagi bosku. Ini udah ditarik pakai dua truk tarik bosku ya.